Saya pernah kata, dengar orang cakap Nabi Muhammad sama dengan Muhammad dalam kapung. Tolong huraikan. Ada orang kata Nabi Muhammad kita sama dengan Muhammad dalam kapung. Jadi sama kot mana? Dia ada benda sama, ada tak sama. Nak? Ha. Jadi orang yang berkata tu dia ada khitab, dicakap pada siapa? Orang yang mendengar khitab percakapan tu dia boleh tahu dah benda maksud dia kata. Ada dah nak memperendahkan Nabi Muhammad atau tidak? Sebab dia ada dua makna kalau kata gitu. Yang pertama makna sama macam manusia biasa. Manusia ada mata, ada tangan, ada hidung. Ha, kalau gitulah, tak apa lah kata. Faham? Nabi Muhammad macam Muhammad duduklah kapung sama je, iaitu orang belaka, ada tangan, ada hidung, ada kaki. Satu lagi maknanya Nabi Muhammad sama dengan Muhammad dalam kapung, maknanya tak ada kelebihan apa-apa, tak ikut lah apa. Hak mana dia maksud? Biasanya hak kedua, nak merendahkan martabat Nabi. Kalau kata gitu, batal akidahnya serta-merta. Faham? Eh? Kerana Nabi bukan manusia biasa, dia hanya manusia tapi luar biasa. Kul innama, katakanlah innama ada tu hasring, nak sakat, bukan makna lain dah. Nampak? Ana basyarung, aku manusia tapi bukan regular, bukan biasa, manusia yang luar biasa. Kan dua ayat tu dia kabar, aku manusia tetapi luar biasa. Ana basyarung, aku basyar, manusia. Nampak? Tapi luar biasa. Mana manusia? Uhiya ilai, diwahyukan daripada Allah terus kepada aku. Adakah manusia biasa? Nah, ayat tu kata ulama tafsir menyebut Muhammad bukan manusia biasa tetapi pilihan Allah yang sangat luar biasa. Biasa gua ni jalan masa kecil awang ikut. Ada pemimpin ni dalam dunia, awang ikut. Cikgu apa nama dia? Mahatma Gandhi. Padina Markah. Ada tak pemimpin dalam dunia jalan awang ikut dia? Rasulullah sebut dalam kitab-kitab sirah, jalan masa kecil awang ikut. Nah, tu baru pemimpin yang paling hebat, betul tak? Awang ikut kita, anjing kau. Tangan tu bi air. Kata Abu Hurairah, katanya Ibnu Mas'ud, kalau ada 1500 orang boleh minum air, boleh ambil wuduk, boleh mandi junub, keluar kot celah jari Nabi. Nak? Uta mari kat Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, beri salam, boleh cakap. Bingung sahabat, oh boleh cakap uta. Pokok mati dah boleh gerak tengok Nabi. Batu beri salam, batu cek beri salam. Nak? Dah ada pemimpin atas dunia gitu. Nak? Boleh belah bulang, bulang boleh belah. Kita dah cing ya belah. No, bulang atas langit.